Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan berbagi cara pemindahan bibit tomat agar tumbuh subur. Ya, jadi ini teman-teman bibit tomatnya yang akan kita pindahkan. Kita ambil dulu. Ya, ini dia teman-teman. Jadi usia tanaman tomat ini kurang lebih 15 hari ya setelah tanam biji. Sudah bisa kita pindahkan ke polybag ukuran 35 x 45 cm. Untuk tanah yang kita gunakan, tanah hitam dicampur dengan sekam padi dan juga pupuk kandang. Ya, untuk cara pemindahannya, teman-teman ambil bibitnya, usahakan akarnya tidak goyang. Jadi kita perlu ambil bibitnya bersama dengan tanahnya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman lakukan penyiraman satu hari dua kali, bisa di pagi hari maupun sore hari, dan jangan lupa diberi lanjaran atau ajir ya. Ya, di video kali ini kami mau berbagi cara pemupukan tanaman tomat pertama kali agar tumbuh subur. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja. Bahan-bahan yang kita perlukan di sini ada air dengan takaran 5 liter dan juga pupuk yang kami gunakan yaitu pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Untuk takaran pupuknya kita pakai 1 sendok makan saja, teman-teman. Ini langsung kita aduk sampai pupuknya larut. Ya, jika sudah, ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman tomatnya. Takarannya di sini perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini ada takarannya. Kami menggunakan gelas takar dengan ukuran 250 ml. Air pupuk yang kita pakai kurang lebih separuh dari gelas takar ini. Jadi ini kurang lebih 100 sampai 150 ml ya teman-teman. Kita siramkan per polybagnya. Jadi dalam pemupukan seperti ini usahakan pupuknya tidak terlalu berlebihan ya, supaya tanaman tomatnya lebih cepat berkembangnya, tidak overdosis pupuknya. Ya, pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan seminggu sekali ya, sampai tanaman tomatnya berbuah lebat. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk proses pemupukan tanaman tomat pertama kali ya, supaya tanaman tomatnya tumbuh subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Untuk kondisi tanaman tomatnya seperti ini teman-teman ya. Ini buahnya sudah semakin lebat. Ini jenis tanaman tomat cherry ya. Memang buahnya kecil-kecil seperti ini. Oke, itulah tadi teman-teman untuk proses pemupukan tanaman tomat ya, supaya tanaman tomatnya cepat berbuah. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi yang masih pemula. Oke, cukup sekian video kali ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian penonton setia channel Rumah Petani TV ini. Kami doakan saya selalu panjang umurnya, murah rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.